Pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya sebuah soal sebuah persegi panjang ABCD dan belah ketupat ALMN diletakkan secara perimeter seperti gambar berikut. Nah, jika persegi panjang ABCD diputar 180 derajat searah jarum jam dan belah ketupat KLMN diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Gambar hasil putarannya adalah jadi kita disuruh untuk memutarnya. Nah, di sini kalau kita lihat beberapa pilihannya yang ada di samping itu, kalau kita lihat jawaban yang tepat adalah yang di poin yang C. Nah, kalau kita lihat ya, karena dia itu perputarannya 180, berarti setengahnya. Jadi dari misalnya di sini yang A ya, yang A ini akan berubah menjadi A-nya di sebelah sini. Karena dia perputarannya adalah 180. Jadi kalau ini kita garis seperti ini kan separuhnya ya atau setengahnya. Jadi di sini kalau kita lihat itu setengahnya seperti ini ya. Jadi kalau kita putar itu akan membentuk setengah lingkaran atau 180 derajat ya. Sehingga dia akan berubahnya ke arah samping sini ya untuk A-nya. Begitu juga yang lainnya. Jadi kayak misalnya K-nya, K itu juga akan berada di samping sini ya. Kemudian B-nya akan muter di sini. Kemudian yang L juga akan pindah sini. Kemudian yang C juga akan pindah di sini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.